Halo teman-teman, sahabat Blandong. Di sini saya ada Wahru. Ini masih programan, baru mempunyai tanganan pertama dan juga tanganan yang kedua. Oke, penerus batang ini untuk besarnya sudah cukup, maka ini akan saya lakukan pemotongan. Karena ini juga sudah tinggi, penerus batangnya ini ke atasnya sudah sekitar ya 1,5 meter, udah tinggi banget. Nah itu udah tinggi banget sampai 1,5 meter. Nah untuk itu di sini saya akan lakukan beberapa pemotongan untuk penerus batangnya. Saya akan potong, saya gantikan dengan yang kecil. Oke. Saya akan bawa kameranya lebih dekat biar teman-teman bisa melihatnya lebih jelas. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Ini ada pecahan genting ini. Ada 1-2 pecahan genting di sini ini untuk menutupi karena saya habis melakukan pemotongan akar beberapa minggu yang lalu, jadi untuk menjaga kelembaban biar tumbuh akar serabut. Oke. Dan ini ada tunas kecil di sini. Nah ini yang akan saya gunakan sebagai pengganti penerus batang ini karena ini sudah terlalu tinggi. Atau mungkin saya juga bisa menggunakan yang ini bagian belakang sini. Nah ini sebagai tanganan ketiga, bisa juga nanti kita cari calon mahkotanya di percabangan sini, tunas baru yang mengarah ke depan. Nah seperti itu. Mungkin kalau di sini agak lebih enak juga. Ini ada tanganan pertama, tanganan kedua, dan tanganan ketiganya. Oke. Dan untuk kambiumnya ini sudah mengecil. Dan nanti kita bersihkan kulit-kulit kering di sekitar kambium yang jalan. Oke. Lagi dan lagi, nah ini ada tunas di sini. Ini tanganan pertama, ada perpecahan satu ini. Anak cabang, berarti anak cabang pertama, anak cabang keduanya. Akan tetapi anak cabang keduanya ini jarak mata tunasnya ini, jarak ruas mata tunasnya ini terlalu panjang. Ini akan saya potong di sini biar digantikan dengan yang ini. Oke. Ini kita langsung saja potong di bagian sini nih. Nah, ini. Nah, biar ini sebagai penggantinya. Oke. Juga sudah agak menyamping, jadi nanti perpecahannya sedikit lebih jelas dari sini. Oke. Kemudian kita naik ke bagian atas. Nah ini akan saya potong di, akan saya gunakan ini sebagai backgroundnya nanti. Ini harus sedikit turun nanti backgroundnya, paling enggak datar lah, jangan naik karena ini juga sudah cukup tinggi. Seharusnya memang ini nanti, kalau ini nanti bisa tumbuh gede, panjang gitu, nanti kita potong press di sini. Kita cari pertumbuhan background itu dari yang bagian sini. Karena ini juga jarak mata tunasnya ini juga terlalu panjang. Oke. Tapi demi nyamannya nanti kita potong di sini. Nah, seperti ini. Jangan terlalu mepet dulu dan pastikan tetap menggunakan salep kambium untuk menutupnya nanti. Rapikan. Nah, kemudian diberikan salep kambium wajib kalau ini teman-teman, baru itu teman-teman. Karena batangnya, kayunya itu mudah ropos. Ini kita buang aja.
ini kulit-kulit kering seperti ini. Ini kita bersihkan. Dan ini dulu juga bekas potongan untuk kambiumnya juga sudah mulai menutup. Nah, ini bekas potongan juga, dan kambiumnya juga sudah mulai menutup. Oke, itu pula ini kulit-kulit yang kering seperti ini sebaiknya dibersihkan. Sebetulnya sisi mukanya ini teman-teman, cuman sayangnya kok ini lukanya ini besar banget. Semoga nanti bisa cepat nutup. Dan ini tingginya, ini 20 cm dari sini, ini dari sini ini 20 cm dari, kalau kita nanti gunakan ini sebagai apa, background, cabang background, maka ini nanti akan jadi sangat tinggi, bisa sampai 25 nanti jadinya matangnya. Tapi kalau kita menggunakan yang sini, ini nanti bisa tetap kita ngejar 15 cm bisa kalau menggunakan dari yang sini ini. Akan tetapi ini nanti kita pendekkan lagi, kita ambil cabang yang bawah. Oke. Mungkin ini bisa teman-teman, kita ambil cabang yang bawah. Oke, kita langsung eksekusi saja biar tidak bingung milihnya. Nah, sini berarti kalau kita menggunakan ini, maka ini juga harus kita rapikan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pendek banget untuk cabang pertamanya. Tidak apa-apa, ini nanti kita besarkan sedikit. Karena ini sudah kita potong sini, maka kita sekarang menggunakan yang ini. Oke, kita potong ini tadi terlalu, yang ini jangan terlalu pendek teman-teman. Kita ambil segini aja, kita nanti cari penerusnya yang ini. Nah, dengan begini nih kita bisa ngejar ukuran 15 cm. Apa namanya, mame. Nah, kita bisa ngejar ukuran mame. Nah, cabang pertamanya sudah, ini kita tarik lagi ke sedikit ke depan. Nah, ini aja cabang keduanya, kita masih butuh tunasnya yang lebih panjang lagi. Di bagian belakang sini juga ada, atau mungkin juga bisa kita pangkas sini juga bisa. Ada di belakang ada mata tunas teman-teman, maka ini bisa kita potong sini sekalian. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Ini nanti kita cari agak condong ke kiri.
Oke, seperti ini. Ini untuk perakarannya juga sudah enak, sudah melingkar lah, sudah komplit posisinya. Karena ini kemarin yang kita fokuskan di bagian sini, maka ini ada pembengkakan akar. Oke. Dan ini nanti karena ini kita fokuskan di sini, maka nanti pembengkakan akarnya di bagian sini. Nah, seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Kalau dengan menggunakan ini kita bisa ngejar ukuran 15 cm, karena 15 cm-nya itu nanti di sini. Maka kita gunakan di sini posisinya, ini masih sampai titik tumbuh ini masih kondisi 10 cm. Oke. Nanti ini kita agak condongkan ke kiri. Kita cari background dan leher untuk penempatan mahkota. Baik, teman-teman. Seperti ini yang bisa saya bagikan. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Sekian dan terima kasih. Kalau dari sini mungkin bisa, teman-teman. Oke, dari sini mungkin bisa ini, teman-teman. Nah, ini dari sini kayaknya juga lumayan keren ini, teman-teman. Tangan pertama tetap. Potongannya justru malah nggak kelihatan. Wah, ya di sini juga keren ini, teman-teman. Berarti ini nanti kita gunakan penerus batangnya dari tadi. Oke. Ini merapikannya besok saja. Ini juga potongannya masih terlalu tegar. Nah, kayaknya dari sini makin oke ini, teman-teman. Ah, oke, makasih. Siap, ini dari sini nanti ini kita gunakan sebagai penerus batangnya. Seperti ini, teman-teman. Kita rubah posisi yang belakang, kita jadikan depan. Oke. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Sekian dan terima kasih.